Ini dia guys, mesin 6,5 merek Sogo. Kata bapaknya ini mendadak melengket. Kita akan coba tarik. Ini kita coba-coba tarik. Weh, ternyata tidak bisa. Betul-betul melengket. Kita akan bongkar dulu pelan-pelan. Ini ya guys, kita akan coba lihat trolinya dulu. Apakah olinya masih bagus atau tidak? Ternyata olinya ada yang campur ini, kasihan. Jalan ambil sam. Nah, ambil sam dia. Tunggu aja sebentar aja itu. Biasanya oli kalau kemasukan air warnanya putih dia. Cuma ini tidak. Ini berbau bensin. Ini berbau bensin ini. Kita tidak ngerti karena jalur untuk masuk ke bensin agak susah. Tidak tahu kalau bermasalah di kop. Kalau seandainya kopnya nanti kita periksa baik-baik saja, berarti ada yang iri sama orang tua ini. Karena masalahnya olinya bercampur bensin. Kalau air kan dia seperti susu warna putih. Oke. Sebentar kita bongkar dulu satu-satu. Ya itu dia guys, olinya bercampur bensin. Kalau dia bercampur air, pasti dia warnanya seperti kopi susu. Cuma ini bercampur bensin. Tepat, tepatan receh dia dewa. Jadi enggak ini merendah ini tempatan riset deh. Nah, itu dia. Betul-betul campuran air ini. Bensin, bukan air, bensin. Berarti mesin ini kita periksa dulu dari mana dia ada bisa masuk bensin. Ya sudah, kasih turun. Ini kasihan dikasih turun dulu. Oke. Nanti kita lanjut ya. Karbunya banjir kalau kita buka. Ya ini jadinya kita coba-coba buka dulu. Ini ya guys, kita bongkar dulu. Barusan ada kejadian ini, oli bercampur bensin. Kalau oli bercampur air dia biasanya seperti susu, cuma ini dia bercampur bensin. Thank you.
Nah, ini dia. Kita sudah bongkar. Nanti kita lanjut lagi videonya. Yang kedua. Oke. Nanti kita lanjut.